pertamanya ini terbilang tidak merepotkan. Jika kebanyakan wanita hamil malas beraktivitas, Indah justru berbeda 180 derajat. Jika banyak menghabiskan waktu di rumah, istri Justin Warner ini malah sering merasa sakit, tapi tidak demikian halnya jika ia bekerja. Tidak hanya itu, semenjak hamil, Indah mendadak lebih menggilai masakan Indonesia. Ngidamnya paling martabak manis. Ngidamnya makanan Indonesia, nggak tahu nih bayinya bukan bayi bule kan. Doyannya bubur ayam, ketoprak, gado-gado. Terus udah gitu, justru kalau ngeliat kayak steak, terus udah gitu makanan-makanan bule gitu malah yang... Aduh, kalau diajak ke apa restoran Italia atau restoran yang berbau-bau luar negeri malah... Apa ya gitu, tapi kalau disuruh pagi-pagi mama nanya mau pesen apa, oh gado-gado, ketoprak, bubur ayam, pengennya malah banyak. Melihat gelagat ngidamnya tersebut, Indah berseloroh kalau bayi yang dikandungnya bukan bayi dari seorang bule. Namun model catwalk yang satu ini merasa patut bersyukur memiliki suami yang selalu memberinya dukungan serta tidak melarangnya untuk bekerja selama wajar dan tidak mengganggu janin yang ada di dalam rahimnya. Suami sih asal aku gak kecapean, dia gak melarang aktivitas aku. Terus udah gitu dia juga ngeliat aku bilang sama dia, aku kalau di rumah terus kok malah biasanya sakit ya. Terus jadi dia kalau aku gak kecapean masih boleh beraktivitas. Terus udah gitu dia juga geleng-geleng kepala, kamu giliran di rumah malah sakit, muntah-muntah. Giliran sehari, paginya syuting, paginya photoshoot, malamnya syuting, kok malah santai-santai, gak ada muntah-muntahnya gitu. Jadi ya udah paling, ya dia sih supportive banget sih. Aku kan takut berat badannya sampai yang naik berapa puluh kilo gitu kan. Terus jadi aku benar-benar usahain makanannya banyakin sayur, terus udah gitu banyakin buah-buahan gitu. Jadi kalau berasa pengen ngemil-ngemil, mendingan ngemil buah-buahan. Tapi dia nggak tahu kenapa jadi dia yang doyan manis-manis gitu.